riuk-riuk ya ini. Ini juga bikinan sendiri, Bu. Ibu udah lama jualan ini, Bu, olahan dari ketela pohon? Januari tanggal 7. Januari tanggal 7. Iya. Gimana, Bu, sekarang, Bu? Penjualnya rame atau gimana? Alhamdulillah rame. Rame. Malah sudah 3 tempat? Iya. Oh, itu ramenya pembeli Tiwul, ini kan termasuk makanan tradisional nih. Iya. Tapi justru rame ya sekarang ya? Rame lah, soalnya sekarang kan banyak yang cari makanan yang alami. Oh, yang alami, justru diburu. Iya. Biasanya yang beli itu wisatawan atau gimana, Bu? Iya, wisatawan, juga orang sekitar sini. Orang sekitar sini? Iya. Dan ini sudah jarang ya makanan sini? Untuk Tiwul dan segala macam. Iya, ya cuma sini aja yang ada. Ini aja. Iya, ada. Misalkan banyak biru ya teman-teman. Di Tegal Rejo juga. Tegal Rejo juga. Oh, berarti satu-satunya di sini. Itu kalau untuk pembeli gitu sampai berapa setiap harinya? Berapa orang yang datang? Kalau hari Sabtu Minggu itu habisnya gitu ya. Mm-hmm. Kalau orangnya sih tidak hitung. Iya, habisnya. Habisnya sampai 125 porsi. Yeah. Oh, iya iya. Pernah 150 juga. Itu. Heeh. Yeah. Karo hari libur ya. Yeah. Hujan panas gitu, Bu. Cuaca itu ngaruh enggak untuk ngaruh? Krimis-krimis gitu. Malah semakin laris ya. Oh. Bu sekarang punya berapa outlet? Punya 4. 4 ya. Yeah. Di mana aja itu? Itu di Pasar Legi. Heeh. Baju biru yang terakhir ya. Itu juga jual olahan dari ketela pohon semua. Iya. Bu selain Tiwul sendiri apa sih, Bu? Jual apa lagi, Bu? Selain Tiwul itu ada itu. Singkong keju gitu. Singkong keju, gedong crispy. Itu yang kering-kering juga ada. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.